ya pasti sih gue udah ngefans banget ya vlog dari zaman dulu, dari zaman film 3 hari untuk selamanya. Pengalaman baru aja pertama kali ada konsep kayak gini, konser kebetulan bandnya gue suka banget. Seru, alam, indah, senang, memorable. Belum saat sampai jumpa di sini. Sementara ingat lagi mimpi perjalanan. Oh, perjalanan mah udah speechless ya. Udah telat ya setengah hari. Sampai Dieng juga dengan susah payah naik truk. Kayaknya jalurnya kita ngambil jalur yang terlalu ekstrim untuk bus-bus kita. Bus mogok. Ah, pokoknya udah kacau banget. Dan dari segi konsumsi agak kurang puas ya. Tapi ya to be honest sih, ketika mendengar Bang Meng cereng semua kebayar. Semua terbayar. Halo. Amat sangat terbayar. Sementara lupakanlah rindu, sadarlah hatiku hanya ada di depan nanti insya Allah kalau misalnya ada Flow to Nature berikutnya harus di kedep ya. Harus ada, kita akan jauh perbaikin lagi. Gue rasanya masih utang banyak aja sih, walaupun ada, walaupun mereka ngerasa puas, walaupun mereka, gue pengen bayar ini semua lagi gitu di Flow to Nature yang berikutnya. Ditunggu Flow to Nature berikutnya. Ditunggu Flow to Nature berikutnya.